السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، وبالخصوص المكرم المحترم الحبيب الفاضل السلاد الفاضل الحبيب عمر ابن الحبيب العلامة الحبيب عبد الرحمن السقاف حفظه الله، متعنا الله بدل حياته، والمكرم المحترم عدي الله الحبيب الفاضل السلاد الفاضل الحبيب سقاف بن عمر بن عبد الرحمن السقاف حفظه الله، متعنا الله بدل حياته. مرحبا بارا علم علماء yang sangat banyak sekali hadir di tempat yang mulia ini. Saya mohon maaf tanpa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya terhadap beliau-beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh kita beruntung sekali di malam hari yang berbahagia ini. Allah menggerakkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, Allah mengumpulkan kita bersama di tempat yang mulia ini di dalam acara yang sangat mulia dan istimewa, acara memperingati kelahiran Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai rasa ungkapan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang kafir saja ketika mendapatkan kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, padahal dia tidak mengetahui ini bakal jadi Nabi, ketika Rasulullah jadi Nabi dia yang paling mengingkarinya. Sampai turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, karena pernah girang dengan kelahiran Nabi, berkat Nabi SAW dia dapat keringanan setiap hari Senin di dalam api neraka. Bagaimana dengan seorang Muslim yang cinta kepada Nabi, senantiasa mengikuti kepada Nabi SAW, wa mata alal iman, dan mati dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terjadi, masyaallah hadirin rahimakumullah, ada seorang minas salihin bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, menanyakan tentang peringatan Maulid Habibina Muhammad SAW, bagaimana pendapat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, man fariha bina farihna bi, siapa orang yang senang kepada kami, kami juga senang kepadanya. Kita mengadakan maulid sebagai tanda kegembiraan kita kepada Rasulullah SAW. Fa insyaallah Rasulullah SAW sangat gembira kepada kita bersama. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, khususnya di Jakarta ini masyarakat hadirin, acara maulid terus berjalan, bahkan dalam tiap malamnya sampai beberapa tempat. Bulan Rabiul Awal sudah jauh kita tinggalkan, tetapi acara maulid terus berjalan. Alhamdulillah kita saksikan sendiri puluhan ribu umat Islam hadir di tempat yang mulia ini dalam acara peringatan maulid Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah setiap pengurus masjid, pengurus musala, majlis taklim, pesantren adakan terus peringatan-peringatan maulid Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai benteng syiarnya dakwah Islamiah, khususnya pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.
Hati-hati masyarakat hadirin, zaman-zaman sekarang bermacam-macam faham-faham yang menyesatkan, baik faham yang anti maulid, anti tahlilan, anti zikiran, anti solawatan, na'udzubillah min dzalik, sudah merajalela di mana-mana. Tapi alhamdulillah umat Islam pecinta-pecinta Rasulullah SAW terus mengadakan acara maulid di tempat-tempat mereka. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini suatu kenikmatan besar masyarakat hadirin. Kalau daerah di situ dibacakan maulid, Allah akan memberikan keamanan ke daerah tersebut. Kalau orang membaca maulid, maka segala hajat-hajatnya akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perhatian para ulama-ulama yang saleh-saleh, baik mufassirin, muhaddithin, fuqaha, sufiin, awliya salihin, tentang peringatan maulid yang luar biasa perhatian mereka. Bukan sekedar setahun sekali perayaan maulid, tapi dalam acara rumah tangga selalu yang dibacakan maulid. Acaranya pernikahan yang dibaca, acaranya khitanan yang dibaca, acaranya akikah yang dibaca, tasyakuran yang dibaca, maulid, maulid, maulid. Masya Allah, tabarakallah. Ini pantas kalau pemerintah berterima kasih kepada kaum muslimin yang mengadakan acara maulid. Sebab dengan maulid insya Allah akan menolak bencana, bala dan malapetaka dari negeri kita. Amin. Allahumma amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Saya enggak banyak berpanjang lebar lagi pembicaraan saya ini. Saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah menggerakkan hati hambanya Al-Habib Saggah bin Umar Saggah. Beliau masih sangat muda tapi bisa mengumpulkan umat Islam dengan ribuan umat Islam di tempat yang mulia ini. Bukan hanya sekarang saja, sudah beberapa tahun beliau mengadakan acara maulid dihadiri umat Islam ribuan. Alhamdulillah. Mari kita doakan mudah-mudahan Al-Habib Saggah bin Umar panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, ditambahkan ilmunya, diwaskan rezekinya, sehingga bisa membimbing umat Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang tua beliau Al-Habib Umar, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa membimbing umat Islam di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.